Bangun, Tom. Tom, bangun, Tom. Udah ada detak, bro. Tom. Sama tuk selamanya. Bang, gimana motornya udah selesai? Amsong dan ini motor. Satu-satunya cara, lu ganti ini mesin. Pak, ganti mesin? Gak ada cara lain. Ganti mesin kan mahal, Bang. Ya mau gimana lagi? Ya udah, ini aja. Lu kumpulin duit, baru dah lu hubungin gua lagi, ya. Gua cabut dulu. Nyerah gua mandi motor. Gimana caranya dapetin duit ya? Biar bisa benerin ini motor. Tahu juga gua. Kalau nggak diperbaikin, gimana cara kita balas dendam? Motor Tommy kan paling kenceng. Eh, Tur. Emang benar kalau orang yang meninggal hari Sabtu itu biasanya bawa temen? Mana gua tahu. Tapi kan Tommy sama Radit sama-sama meninggal hari Sabtu. Nah, itu dia. Makanya gua kepikiran nih. Ah, gua pusing ngurusin motor. Gua beli minuman dulu ya. Ya. Gua juga pengen kencing dulu. Suara ini deh nyala. Gak mungkin suara. Tau, gue salah dengar. Gak mungkin nyala. Iya nih, motornya Tommy. Hantu! Gak bener ya dagang, sepi banget. Malam gak ada yang beli. Siang juga pada gak ada yang beli. Pada bokeh kali. Kalau dibikin lagu, bagus ini. Jadi nih sealbum. Toprak! Toprak! Suek banget ah. Oi, Bang! Toprak, Bang! Biasa. Baru inget nih, lu yang tadi malam manggil ketoprak terus pergi ya, iya kan? Iya, emang apa? Setelah nanya ngapa, sekarang ada syaratnya. Lu bayar dulu, baru gua bikinin. Gak ada uang. Serah, masih banyak pelanggan yang lain. Toprak! Bayar, lapar gua. Berapa? 20 ribu. Kecil. Dulu gua gak naik. Yang pedes 2. Sip, tenang aja. Kalau begini mah damai. Kagak pakai lama ya. Yesterday. Sorry nih, maaf. Saking girenya lu bayar. Mana bangkunya nih, gua duduk. Makan gua udah bilang sorry, saking lu semuan. Nah. Gua atur karena pembeli adalah raja. Benar tuh. Bikin. Pedas. 2. Iya. Gua enggak pakai toge. Yesterday. Gua enggak enak itu. Kayaknya salah satu dari kita bakal diajak Tommy sama Radit. Diajak apaan? Diajak nyusul dia. Maksud lo, kita berdua bakal mati gitu? Bisa jadi. Mana besok hari Sabtu lagi? Bang, topraknya jadi. Tuh, nggak pakai toge nih? Enggak, tuh lihat aja. Bang, kalau seandainya mau nggak diajak nyusul, ada syaratnya, Bang. Apaan emang, Bang? Abang kudu pecahin kaca atau beling, gitu. Kaca atau beling? Iya. What is name? Bang, ngapa dipecahin? Edah, kan tadi abang yang barusan bilang. Maksud gua itu bukan di mari, Bang. Di kuburannya. Pas di kuburannya pecemplang gitu. Ini dia nih.
Kalau ngomong itu yang benar, yang jelas. Lah, abang gak nanya sama saya kelanjutannya gimana? Ganti. Gak ada uang. Gak bisa, ini piring kesayangan saya, piring tinggal dikit. Ganti, gua gak ada duit. Lu berani sama kita? Yaudah bro, nanti malam ini kita pesta. Biar gak pusing. Cabutlah, biar kita fresh bro. Apa lu liat ya? Tunggu temenan lu. Tau lu temen gua. Gantian piring lu, gua pecahin. Sial banget gua. Udah malam kagak ada yang beli. Sekarang pecah. Gua kudu dagang kali. Dua kali gua dagangnya. Dagang tutut. Nyot. Tukang ojek tuh kayak Pak Haji. Ceramah mulu. Hey, itu mereka pada tua tuh. Tapi omongannya kayak anak kecil. Bener-bener lo bro. Bro. Lo masih mabuk gak? Apa emang? Kepala gua nih muter-muter mulu. Ah cupu lo. Lo minum semalam, maboknya baru sekarang. Cupu. Waalaikumsalam. Dam, Guntur, lu kenalkan Guntur, anaknya Bu Jenap meninggal. Ya Allah, Dam, kasihan banget, Dam. Jenazahnya kagak ada yang ngurusin. Udah deh, cepetan lu datang kemari, ya, ke musala. Ya ilah lu, Dam. Tenang aja. Haji Zem gitu loh. Semuanya pasti gue selesain. Cepetan. Datang kemari, jangan pengen enggak, ya. Kasihan. Waalaikumsalam. Matinya kayak teman-temannya. Hari Sabtu. Waduh, berarti bisa ngajak temen lagi dong. Pamit dulu ya, Arman. Kita pamit dulu, Man. Apa ya? Makasih ya, Bu. Makasih. Tur, please Tur, jangan aja gue mati Tur, gue masih pengen hidup Tur. Kalau seandainya mau nggak diajak nyusul, ada syaratnya bang. Apaan emang bang? Abang kudu pecahin kaca atau bling. Tur, please, jangan aja gue mati, Tur. Gue masih pengen hidup, Tur. Tur, please, jangan aja gue mati ya, Tur. Gue mau pamit dulu ya, Tur. Balapan. Man, ayo kita nongkrong. Suara Radit. Ayolah Man, happy-happy lagi. Jangan ganggu gua. Gua masih pengen hidup. Tolong. Bang, tolong saya, Bang. Arman? Ada apa, Man? Bang, Tommy, Randy, dan Guntur, Bang. Arwahnya gentayangan, Bang. Mereka mau ngajakin saya mati, Bang. Saya nggak mau mati, Bang. Padahal, saya sudah mecahin kaca di makamnya Guntur, Bang. Kata orang-orang, kalau sudah matinya hari Sabtu, mereka bakal ngajak temen, Bang. Saya nggak mau mati, Bang. Man,
meninggal di hari Sabtu akan ngajak teman, itu gak ada. Bohongan. Yang menentukan hidup dan matinya seseorang itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka meninggalnya pas banget di hari Sabtu kayak begitu ya, Bang? Ya kalau suratan takdirnya meninggal di hari Sabtu, kita mau bilang apa? Saya dan kamu juga bisa meninggal di hari Sabtu. Nah, kebetulan kamu sama teman-teman kamu itu kan suka kumpul bareng di hari Sabtu. Nongkrong bareng, trek-trekan, minum-minum, ya kan? Iya. Dan gara-gara itu semua, akhirnya teman-teman kamu meninggal kan? Yang pertama, Tommy. Meninggal karena trek-trekan. Seminggu kemudian, Radit. Meninggal karena berantem sama geng motor. Terus disusul sama Guntur. Meninggal ketabrak mobil. Tapi sebelumnya kan minum-minum sama kamu dulu. Terus orang yang berantem sama almarhum Radit gimana? Udah ketangkap? Iya bang, Sigit udah ditangkap polisi bang. Syukurlah kalau begitu. Udahlah man, tinggalin hal-hal yang gak penting dan dibenci sama Allah SWT. Iya bang, saya kapok bang. Saya gak kayak gitu-gitu lagi bang. Ya udah, sekarang kamu ambil wudhu, terus sholat, minta maaf, minta ampun sama Allah SWT. Bikin Allah SWT itu senyum sama kamu. Iya bang, makasih ya bang. Saya butuh dulu ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.